Raja Paket, Natal, Pasaman Barat, kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pusnya tepat di pantai barat Sumatera Utara. Ya, sebetulnya Natal berasal dari kata Ranah Nata atau bahasa Minangnya Tanah Data atau Tanah Datar ya. Jadi salah satu bus yang mengarah ke Tanah Data yakni bus family dari Bukit Tinggi ke Natal yang wajib melewati Kelo Ampek Pelompek. Di depan ada bus sepertinya Rayavan family trayek Bukit Tinggi Natal di ujung sana Raja Paket ke Natal ke Pasaman Barat. Yuk kita tengok. Ya emang benar, family Rayavan Bukit Tinggi Pasaman Barat mengarah ke Natal. Raja Paket dari Bukit Tinggi ke Pasaman Barat, ya emang ke Natal nih rekan-rekan. Jadi jalurnya sangat panjang ya dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi posisi kita di Simpang Malala mengarah ke Matur, sampai di Matur mengarah ke Kelo Ampek Pelompek Maninjau, ke Bayu, ke Nagari Koto Malintang, lanjut ke Lubuk Basung, Basung mengarah ke Simpang Gudang, Simpang Gudang Jalan Manggoko. Dari Simpang Gudang belok kanan mengarah ke Lembah Bawan, dari Lembah Bawan mengarah ke perbatasan Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Barat hingga ke Padang Gantiang, Padang Sawah ya. Sampai di Parasawa mengarah ke Tampuruang, ke Kinali, Kecamatan Kinali, dan mengarah ke Tampuruang, mengarah ke Simpang Tigo, Luak Nan Tigo, Luak Nan Duo, dan mengarah ke Simpang Empat. Sampai di Simpang Empat mengarah Muaro Kewai, dari Muaro Kewai ke Paraman Ampalu hingga ke Ujung Gading, dan di menjelang Air Bangis baru menyimpang ke ini, ke Natal. Nah ini muatannya rekan-rekan, terlihat jelas ya, muatannya cukup tinggi lumayan, yang wajib melewati Kelo Ampek Pelompek. Jadi family ini rutin berangkat dari Bukit Tinggi menuju Nagari Natal ya, atau sebuah kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Pusnya tepat di pantai barat Sumatera Utara ya. Ya sebetulnya Natal berasal dari kata Ranah Nata atau bahasa Minangnya Tanah Data atau Tanah Datar ya. Jadi salah satu bus yang mengarah ke Tanah Data yakni bus family dari Bukit Tinggi ke Natal, berangkat Saban Hari ya. Kota ini juga terdapat Taman Nasional Batang Gadis, dan di sana juga terdapat kegiatan penambang emas. 023 ya ke Natal. Ya paling udah subuh masuk ini di mana di Natalnya. Menjelang Sungai Landia. Ini udah masuk ini perbatasan Sungai Landia. Masuk terus 023 ya ke Natal. Ya paling udah subuh masuk ini di mana di Natalnya. Natal ini yang ke Natal ya. Lubang. Dan juga ada yang family ke Pasaman Timur. Yes. Ini hingga ke Lubuk Basung meliuk-liuk ini rekan-rekan. Belok kiri, belok kanan ya, karena banyak tikungan. Yes. Yes, kayak mirip mau oleng di ini di tikungan, karena emang pengaruh muatannya yang cukup lumayan berat. Ya nanti kita lihat penampakan dari samping dan depannya, karena kita mau lihat dulu ini hingga ke simpang pantai. Ya di sini jalan udah terlihat mulai rusak parah ya, karena udah banyak lubang. Nah ini udah masuk ini Sungai Landia, Nagari Sungai Landia.
Yes, yes. Meliuk-liuk. Jadi sini juga ini gimana rawan longsor di jalur Selandia ini. Yes, masuk kanan. Selain family yang arah ke Pasaman Barat seperti Bintang Pasaman, Pastra, Pasaman Transport, Binter, Bintang Terang, Helmi, beda-beda trayeknya. Dulu juga ada Koperasi Mercy yang ke Pasaman Barat ya, cuman sekarang udah tidak ada lagi penampakan Koperasi Mercy. Yes, ini seperti kayak oleng. Ini baru Raja Paket, Bukit Tinggi Trayek Natal. Yes. Ya seperti family, ada yang ke Urbanges, Ujung Gading, juga ada yang ke Desa Baru. Sedangkan Pastra, Pasaman Transport, ada yang ke Urbanges, juga Ujung Gading ya, Kesempang 4. Juga ada lagi Bintang Terang. Bintang Terang ada yang ke Ujung Gading, ada yang ke Natal, juga ada yang ke Talu, Sasa, Padang 7. Juga ada Helmi, Helmi ke Talu, juga ada ke Padang 7, juga ada ke Sasa, yang biasanya Simpang 4 ya. Selain itu juga ada Travel Binter. Paling udah subuh masuk ini di Natal. Ini baru Raja Paket, Bukit Tinggi Trayek Natal. Dulu kita juga pernah ambil gambar family Rayavan ini, cuman bukan yang 023. Tapi nggak tahu juga yang dulunya kayak Natal apa kayak Urbanges ya. Karena Rayavan ini trayeknya Urbanges dan Natal itu beda mobil ya, bus. Yang kayak Natal ini udah trip terakhir nih dari Bukit Tinggi. Yes, wes. Liuk-liuk. Yes. Kalau yang Natal ini masuk ini ya, masuk Ujung Gading ya. Kalau Urbanges nggak masuk ya. Misalnya di menjelang simpangnya menjelang Urbanges yang ke Natal ini. Jadi yang trayek Natal ini nggak masuk ke Urbanges. Jalan di sini ya, karena emang sebenarnya mesti hati-hati juga ya, tidak semua sopir ya bisa melewati jalur ini dengan muatan yang seperti yang kita lihat ini rekan-rekan. Ini ada longsor ya. Ini di sebelah kiri ya, seperti yang saya bilang tadi, jalur ini emang rawan longsor ya, apalagi jika curah hujan deras. Nah ini satu-satunya bus berangkat sore ya, Natal.
Jadi rekan-rekan yang mau ke Natal, paling tidak di Terminal Lor Kuning sekitaran pukul 2 mesti hadir di Terminal Lor Kuning ya. Karena biasanya jam 3 udah berangkat. Ini udah pukul berapa ya? Udah pukul 3 ini, pukul 3.30. Jadi paling tidak pukul 2 mesti sudah hadir di loketnya. Mungkin udah nggak ada lagi ya, gerbangnya si Jumading udah lewat di depan yang ada ini, yang 023 ini. Yes. Yes, masuk lagi. Lagi awas ada binter dan bintang rosa ya, binter dari Pasaman juga dan bintang rosa dari Koto Alam. Dan di depan kita Raipan family Raip Bukit Tinggi Natal atau family 023 Raja Paket. Lagi ya, terlihat di depan. Nah, itulah rekan-rekan, kita emang agak kesulitan ya ini ke depan ya, karena emang jalan yang terlalu sempit, juga agak sedikit licin karena baru bisa hujan. Jadi kita tidak bisa melihat penampakan Raipan yang terakhir ke Natal ya, bagian yang di depan. Jadi rekan-rekan yang mau ke Natal dari tinggi ya, paling tidak pukul 2 siang udah hadir di Terminal Lor Kuning family 023 Raipan terakhir Bukit Tinggi Natal. Semoga selamat sampai di tujuannya Natal. Kita udah nyampe di Simpang Penta. Itulah rekan-rekan, salam selalu, sehat selalu. Saya sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.